Saya rasanya melihat gambar itu ya, Wan, ya seperti mbak-mbak itu lagi bikin kue. Padahal itu sebenarnya lilin ya. Itu lilin. Saya juga melihat sesuatu di dalam diri kamu. Apa? Saya selama ini melihat diri kamu, kamu gak pernah pakai perhiasan-perhiasan emas gitu ya? Pakai, tapi saya emas putih, emas putih. Ini anting juga emas putih gitu. Masa mau pakai emas kuning udah gak zaman, Wan. Atau mau pakai aku, emas-emas? Gak mau, kamu tuh emas sepuh. Emas sepuh ya? Emas sepuh, emas-emas yang udah tua maksudnya. Bukan. Ini ngomongin tentang emas sepuh ya, ini ada sebuah berbagai macam informasi, berbagai macam karya atau jenis perhiasan yang disepuh dengan emas. Nah. Jangan-jangan abis ini gigi kamu disepuh. Sepertinya, kita lihat seperti apa ini. Jelang Lebaran seperti saat ini, permintaan masyarakat untuk menyepuh perhiasan emas mulai meningkat. Mereka memilih menggunakan jasa sepuh emas karena alasan ekonomis. Pembuatan sepuh emas ini sangatlah rumit. Perlu keahlian khusus untuk membuatnya menjadi warna yang benar-benar mirip, baik itu emas kuning maupun emas putih. Sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah anode untuk emas putih. Perhiasan sepuh emas memberikan kesan mewah, sebab emas asli dan imitasi yang disepuh warnanya mirip, walaupun harganya jauh lebih murah daripada perhiasan emas asli. Saya suka dengan perhiasan dan kalau saya pakai ini kan biayanya sangat murah sekali, hanya tinggal dilapisin emas, tapi kelihatannya sudah kayak emas asli, makanya saya suka gitu. Kalau beli yang asli, selain harganya mahal juga nanti sekarang di jalan-jalan sekarang banyak perampokan segala macem gitu. Jadi saya lebih aman kalau pakai ini. Kalau model bisa pesen, bahkan mungkin lebih banyak macam-macam modelnya. Perawatannya nggak terlalu repot. Kalau saya sudah kebiasaan sih ya, kalau mau mandi atau apa selalu tak lepasin semua. Jadi alhamdulillah agak awet seperti itu. Kalau perawatan khusus saya malah justru kurang tahu. Ada suami saya juga pakai. Awalnya saya buka klinik kecantikan yaitu dengan nama Naomi. Dari situ banyak pelanggan-pelanggan Naomi. Yang saya lihat ibu-ibu ini selalu suka, aduh emas itu sekarang mahal ya harganya ya. Suka mengeluh seperti itu. Emas tuh mahal ya. Dari situ saya berpikir, apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa Naomi beri kepada pelanggan-pelanggan Naomi ini tadi? Akhirnya saya berpikir, dah, saya buka aja sepuh emas ini tadi dengan harga kan jauh sekali lebih rendah daripada harga emas yang biasa. Dengan harga per gramnya Rp45.000, terus asal ada sertifikat dari kita, nanti bisa kita dikembalikan lagi ke kita dengan harga Rp20.000. Seorang wanita itu, walaupun dia cantik, kalau dia tidak dipoles di atau pakai aksesoris, ya dipoles itu tadi, dia tidak akan kelihatan, tidak akan nampak. Tapi kalau dia dengan perawatan wajah, terus dia memakai aksesoris, walaupun kadang-kadang bajunya itu nggak terlalu mahal, tapi dia dipakein aksesoris ini, lebih kelihatan wah gitu loh. Kegiatan menarik. Saja Anda menyaksikan Coffee Break. Bergantunglah pada Milanta. Quick action formulanya.